nunggak mau bayar utang. Dibilang nunggak, ini mobil saya udah lunas ini. Coba cek, cek di mana? Cek ini, ini lunas. Lunas tuh, mobil saya. Coba lek-lek jelaskan dulu lek surat ini, surat penarikan ini. Surat penarikan mana? Mana biar saya lihat. Oke, biar saya videokan biar jelas. Mana? Ini nih, Pak. Apa? Apa ini? Bacalah, bacalah. Iya, surat apa ini? Ya itu, ini surat perintah. Ini mobil saya udah lunas. Ini dari mana? Mau kalian tarik apa sekarang? Mobil saya ini udah lunas. Udah lunas, apa yang mau kalian tarik? Eh, bang, sini dulu. Kan udah nunggak ini 4 bulan. Mana nunggak ini? Cek, kalian cek. Salah kalian ini, bang. Ini mobil saya udah lunas. Udah lunas. Udah lunas ini mobil saya. Ngapain lagi kalian jaga-jaga? Saya tuntut kalian nanti, saya tuntut. Biar tahu, ini mobil saya udah lunas. Saya tuntut kalian, kalian bilang ini nggak lunas. Udah 4 bulan nunggak. 4 bulan dari mana nunggak? Ini mana ada ini? Abang, gitu. Ini kedek kolektor ini, dep kolektor, gak jelas ini. Nah, saya bilang mobil saya sudah lunas. Memang betul sudah lunas, tapi mau ditarik ini dia. Saya gak takut, saya kayak kasih kunci. Ini, saya videokan, ini, jelas. Jelas mereka ini. Jelas. Tidak ada masalah, tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu. Kalian cek. Ya, ini saya videokan ini, kalian saya videokan. Kalian cek. Itu enggak ada, enggak usah kalian pegang mobil saya, enggak usah. Itu sudah lunas. Sudah lunas mobil saya itu. Ya, ini semua nih, ini semua. Nah, sini ini. Enggak usah pikir, Bang. Kita ngomong dulu di sini. Udah, Bang, sini dulu. Enggak tanggung jawab aja nanti. Tanggung jawab. Enggak takut, Bang. Mobil saya sudah lunas. Sini. Nah, gitu. Semuanya menghindar. Ya, itu, Pak. Besok aja jumpa aja kita di kantor aja lah. Ya. Di kantor apa? Mobil saya lunas. Mau apa lagi mau kalian cari di kantor saya? Kantor. Mana kantor kalian? Besok udah datang ke kantor kalian mana? Coba dia lurus stikanya dulu, stikanya. Udah, enggak usah perlu. Yang penting ini mobil saya sudah lunas. Kalau memang udah lunas ini, Pak, tunjukkan dulu BPKB-nya. Aku tidak takut. BPKB-nya minta lagi. Aku tidak takut. BPKB saya di rumah. Di rumah BPKB saya. Aku gak takut mengenai mobil saya ini. Ini nyata, Mbak, udah lunas. Kalian cek, telepon bos kalian, telepon. Dekan Bekasi Kian, telepon. Ah, mereka juga kelabakan. Mereka kelabakan, gak tahu mereka. Ini cabut. Cabut, mau cabut semua. Ah, udah cabut aja, cabut kalian semua. Kutandai kalian semua, ini dia, iya. Cari kalian. Oke, ini mau saya tarik aja. Ini nanti kapan-kapan akan ngapain? Akan kutelusuri ini semuanya mereka ini. Akan kutelusuri. Bohong orang ini, bohong. Dibilangnya mobilku tidak lunas, padahal sudah lunas. Bohong mereka. Nah, ini tuh, itu. Nah, ku bilang mobil saya lunas, mau cabut mereka itu, ha. Cabut. Nah, cabut semua, takut. Mereka pikir aku bohong-bohong, gak ngerti mereka itu. Oke, kayak gitu kawan, gak usah takut. Kalau kita benar, gak masalah, jangan takut ya.